Nasional. Pengembangan aplikasi pemetaan dan pola snake bites sebagai concern pada keunikan Indonesia yang menjadi rumah bagi spesies ular terbanyak di dunia dan keterlibatan sebagai WHO Advisor Nasional. Dengan komitmen, keunggulan, dan dedikasi untuk masyarakat, bangsa, dan dunia, kita siap. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, satu jiwa, semangat juang, luar biasa, FK Jaya, FK Jaya, FK Jaya, FK Jaya, FK Jaya, FK Jaya. Kesehatan adalah sebuah isu global yang perlu komitmen seluruh bangsa, termasuk Indonesia, guna mempertahankan masa depan sebuah bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mengambil peran strategis dalam membangun kesehatan bagi masyarakat dunia. Terletak di Jawa Timur, dengan suasana akademik yang mendukung, lingkungan yang nyaman dan menyambut hangat, Malang telah menjadi salah satu tempat yang paling dipilih sebagai kota tujuan untuk pendidikan tinggi. Malang memiliki 4 universitas negeri dan swasta yang memberikan pendidikan tinggi dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, salah satunya Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya terus berkembang sebagai satu dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di Asia Tenggara dengan visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Fakultas Kedokteran menjadi salah satu fakultas pilihan utama dan terus menorehkan prestasi dengan komitmen pada keunggulan dan inovasi. Berawal dari Sekolah Tinggi Kedokteran Malang, didirikan pada 14 September 1963, Fakultas Kedokteran resmi menjadi bagian dari Universitas Brawijaya pada tanggal 14 Januari 1974 dan telah melalui 15 masa kepemimpinan dekan. Melalui kolaborasi interprofesional, proses pendidikan di semua jurusan mengedepankan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam suasana akademik yang kondusif. Inilah jurusan kedokteran yang merupakan salah satu jurusan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jurusan kedokteran ini aktif melakukan penelitian dengan melibatkan dosen-dosen serta penerbitan jurnal serta melakukan inovasi-inovasi. Sampai saat ini jurusan kedokteran telah berhasil mencetak tenaga dokter yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri. Kedepannya jurusan kedokteran juga akan menjalankan suatu sistem yang baru yang disebut sebagai SIMBA, yaitu suatu sistem informasi manajemen berbasis akreditasi. Fakultas Kedokteran terus memantapkan diri menjadi fakultas yang unggul dan berkomitmen menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang terkemuka dan bertaraf internasional.
Komitmen tersebut didukung dengan kelengkapan dan pengembangan sarana-prasarana pembelajaran yang modern dan berbasis teknologi informasi. Di antaranya, Computer Based Laboratory, Skill Laboratory, Anatomy Museum, Animal Lab, Biomedical Lab, Nutrition Lab, Tim Emergency dan Disaster TED. Proses pendidikan profesional kesehatan di FKUB didukung oleh Rumah Sakit Pendidikan Utama dan jejaring yang menjadi bagian dari sistem pendidikan serta pelayanan kesehatan. Di antaranya, Rumah Sakit Saiful Anwar yang telah mendapatkan penghargaan akreditasi internasional bintang 6 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Universitas Brawijaya menjadi satu dari rumah sakit perguruan tinggi yang telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang menjadi pelopor pengembangan jejaring sistem pelayanan emergensi berbasis masyarakat yang terintegrasi melalui program Public Safety Center dan telah mendapatkan award dari International Hospital Federation. Tidak hanya berkomitmen pada keunggulan akademik, FKUB juga mendorong prestasi mahasiswa sesuai minat bakat dan penalaran yang didukung dengan program pengabdian masyarakat. Kami berkomitmen untuk menciptakan kegiatan bagi mahasiswa yang senantiasa mengutamakan aktivitas meningkatkan kemampuan dalam proses berpikir secara nalar dan kemampuan analisa, baik pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler, serta selalu berfokus pada pengembangan profesionalisme, berpedoman pada etika, dan interaksi yang baik dalam hubungan multidisiplin profesi juga terhadap pasien. Menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami bahwa mahasiswa FKUB terus menunjukkan prestasi dalam ajang nasional, internasional, serta bakti kepada negeri seperti aktivitas FKUB mengajar, desa binaan, serta praktek kerja nyata mahasiswa terintegrasi demi tercapainya kompetensi serta pengabdian juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menghasilkan lulusan di bidang kedokteran dan kesehatan yang beriman, bertakwa, berakhlak terpuji, dan memiliki profesionalisme sehingga mampu mengabdi pada bangsa dan memiliki keunggulan kompetitif pada skala nasional maupun internasional. Tidak hanya dari mahasiswa yang aktif dan memiliki prestasi gemilang, FKUB juga terus mengembangkan keunggulan pengembangan keilmuan melalui kerjasama, riset, dan publikasi. Dalam upaya mencapai visi dan misi FKUB, riset dan kerjasama internasional menjadi sangat penting sebagai penopang utama agar FKUB mencapai mutu yang diakui internasional, dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga diakui di tingkat internasional. Selama ini banyak publikasi internasional yang sudah dihasilkan oleh para staf FKUB melalui riset-riset yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi, kami dukung oleh sistem dan fasilitas yang dapat mencapai standar yang tinggi, demikian pula dengan inovasi yang dihasilkan berupa produk-produk ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai capaian telah diraih oleh Fakultas Kedokteran UB. Tidak heran jika FK menjadi salah satu fakultas yang banyak dipilih oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menempuh pendidikan kesehatan di Indonesia. Bakti dan capaian alumni FKUB bagi bangsa dan dunia menjadi wujud komitmen FKUB pada permasalahan kesehatan nasional dan global. FKUB, Civitas Akademika, dan alumni terus mewujudkan bakti dan prestasi bagi negeri dan dunia dengan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana nasional, di antaranya melalui Team Emergency and Disaster
yang menjadi salah satu kepeloporan dan keunggulan FKUB bagi Indonesia yang rawan bencana. Kesadaran pada kepedulian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dengan bank klinik sampah, kampung tangguh, concern pada keunikan permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia yang menjadi rumah bagi spesies ular terbanyak di dunia. Dengan pengembangan aplikasi pemetaan snake bites and pattern, komunitas peduli serta yayasan, inisiasi model dan Hospital Without Walls yang mendapat penghargaan. FKUB, Civitas Akademika dan alumni terus mewujudkan bakti dan prestasi bagi negeri dan dunia dengan memberikan solusi pada permasalahan kesehatan nasional dan global. Tim Emergency and Disaster yang menjadi salah satu kepeloporan dan keunggulan FKUB bagi Indonesia yang rawan bencana alam maupun buatan. Kepemimpinan pada organisasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional yang telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. Pengembangan aplikasi pemetaan dan pola snake bites sebagai concern pada keunikan Indonesia yang menjadi rumah bagi spesies ular terbanyak di dunia dan keterlibatan sebagai WHO advisor. Dengan komitmen, keunggulan, dan dedikasi untuk masyarakat, bangsa, dan dunia, kita siap. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, satu jiwa, semangat juang, luar biasa. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. FK Jaya. Kesehatan adalah sebuah isu global yang perlu komitmen seluruh bangsa, termasuk Indonesia, guna mempertahankan masa depan sebuah bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mengambil peran strategis dalam membangun kesehatan bagi masyarakat dunia. Terletak di Jawa Timur, dengan suasana akademik yang mendukung, lingkungan yang nyaman dan menyambut hangat, Malang telah menjadi salah satu tempat yang paling dipilih sebagai kota tujuan untuk pendidikan tinggi. Malang memiliki 4 universitas negeri dan swasta yang memberikan pendidikan tinggi dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, salah satunya Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya terus berkembang sebagai satu dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di Asia Tenggara dengan visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Fakultas Kedokteran menjadi salah satu fakultas pilihan utama dan terus menorehkan prestasi dengan komitmen pada keunggulan dan inovasi. Berawal dari Sekolah Tinggi Kedokteran Malang, didirikan pada 14 September 1963, Fakultas Kedokteran resmi menjadi bagian dari Universitas Brawijaya pada tanggal 14 Januari 1974 dan telah melalui 15 masa kepemimpinan dekan. Melalui kolaborasi interprofesional, proses pendidikan di semua jurusan mengedepankan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam suasana akademik yang kondusif.
Unila, jurusan kedokteran yang merupakan salah satu jurusan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jurusan kedokteran ini aktif melakukan penelitian dengan melibatkan dosen-dosen serta penerbitan jurnal serta melakukan inovasi-inovasi. Sampai saat ini jurusan kedokteran telah berhasil mencetak tenaga dokter yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri. Kedepannya jurusan kedokteran juga akan menjalankan suatu sistem yang baru yang disebut sebagai SIMBA, yaitu suatu sistem informasi manajemen berbasis akreditasi. Fakultas Kedokteran terus memantapkan diri menjadi fakultas yang unggul dan berkomitmen menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang terkemuka dan bertaraf internasional. Komitmen tersebut didukung dengan kelengkapan dan pengembangan sarana-prasarana pembelajaran yang modern dan berbasis teknologi informasi. Di antaranya, Computer Based Laboratory, Skill Laboratory, Anatomy Museum, Animal Lab, Biomedical Lab, Nutrition Lab, Tim Emergency dan Disaster TED. Proses pendidikan profesional kesehatan di FKUB didukung oleh Rumah Sakit Pendidikan Utama dan jejaring yang menjadi bagian dari sistem pendidikan serta pelayanan kesehatan. Di antaranya, Rumah Sakit Saiful Anwar yang telah mendapatkan penghargaan akreditasi internasional bintang 6 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Universitas Brawijaya menjadi satu dari rumah sakit perguruan tinggi yang telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang menjadi pelopor pengembangan jejaring sistem pelayanan emergensi berbasis masyarakat yang terintegrasi melalui program Public Safety Center dan telah mendapatkan award dari International Hospital Federation. Tidak hanya berkomitmen pada keunggulan akademik, FKUB juga mendorong prestasi mahasiswa sesuai minat bakat dan penalaran yang didukung dengan program pengabdian masyarakat. Kami berkomitmen untuk menciptakan kegiatan bagi mahasiswa yang senantiasa mengutamakan aktivitas meningkatkan kemampuan dalam proses berpikir secara nalar dan kemampuan analisa, baik pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler, serta selalu berfokus pada pengembangan profesionalisme, berpedoman pada etika, dan interaksi yang baik dalam hubungan multidisiplin profesi juga terhadap pasien. Menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami bahwa mahasiswa FKUB terus menunjukkan prestasi dalam ajang nasional, internasional, serta bakti kepada negeri seperti aktivitas FKUB mengajar, desa binaan, serta praktek kerja nyata mahasiswa terintegrasi demi tercapainya kompetensi serta pengabdian juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menghasilkan lulusan di bidang kedokteran dan kesehatan yang beriman, bertakwa, berakhlak terpuji, dan memiliki profesionalisme sehingga mampu mengabdi pada bangsa dan memiliki keunggulan kompetitif pada skala nasional maupun internasional. Tidak hanya dari mahasiswa yang aktif dan memiliki prestasi gemilang, FKUB juga terus mengembangkan keunggulan pengembangan keilmuan melalui kerjasama, riset, dan publikasi. Dalam upaya mencapai visi dan misi FKUB, riset dan kerjasama internasional menjadi sangat penting sebagai penopang utama agar FKUB mencapai mutu yang diakui internasional, dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga diakui di tingkat internasional. Selama ini banyak publikasi internasional yang sudah dihasilkan oleh para staf FKUB melalui riset-riset yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi, kami dukung oleh sistem dan fasilitas yang dapat mencapai standar yang tinggi, demikian pula dengan inovasi yang dihasilkan berupa produk-produk ilmiah
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai capaian telah diraih oleh Fakultas Kedokteran UB. Tidak heran jika FK menjadi salah satu fakultas yang banyak dipilih oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menempuh pendidikan kesehatan di Indonesia. Bakti dan capaian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada peserta seminar online PENMAS Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya. Selamat datang kepada yang terhormat segenap Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, para dosen, tenaga kependidikan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Malang dan SMA Negeri 1 Paga, teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA Negeri 9 Malang dan SMA Negeri 1 Paga, dan peserta umum yang berasal dari seluruh Indonesia. Kepada seluruh peserta seminar online PENMAS Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya, diingatkan kembali untuk mengajak rekan-rekannya yang belum hadir agar dapat segera bergabung bersama kita melalui Zoom maupun YouTube. Bagi seluruh peserta yang sudah hadir, dapat merename namanya menjadi asal SMA underscore nama lengkap, mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon. Serta diingatkan juga agar tidak lupa untuk mengisi presensi dan kuesioner yang nantinya akan dikirim melalui kolom chat Zoom saat acara sudah berlangsung. Karena akan ada hadiah berupa alat kesehatan UKS bagi sekolah dengan peserta terbanyak. Tidak lupa saya ingatkan agar teman-teman dapat tetap menyimak dan aktif bertanya saat sesi diskusi, karena akan ada hadiah berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000 bagi 3 peserta yang beruntung. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum melanjutkan acara pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Rasendia Mahmudi dari Prodi Sarjana Kedokteran 2021 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik, sebelum memasuki acara utama, agar acara pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, tidak ada kata usai dalam berdoa. Baik, agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi para hadirin, dipersilakan untuk memperbaiki posisi duduknya. Jangan lupa.
Agenda selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kepada Dr. Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medicine Spesialis Anak, konsultan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang terhormat Ketua Departemen Kedokteran, Sekretaris Departemen Kedokteran, yang terhormat seluruh Kepala Departemen Keilmuan, Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran, dan Ketua Program Studi Profesi Dokter. Yang saya hormati seluruh guru dan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Semalang Raya. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya hari ini kita dapat menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat terpadu dari Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kepada guru dan siswa Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Malang Raya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun sudah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Sektor kesehatan merupakan sektor yang paling utama terdampak. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan kualitas hidup, baik secara fisik, mental, maupun secara ekonomi. Sebagai institusi pendidikan kesehatan dan kedokteran, FKUB berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terutama terkait isu-isu kesehatan terbaru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang diwakili oleh Departemen Kedokteran akan memberikan edukasi kepada seluruh guru dan siswa SMA dan MA Semalang Raya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya guru dan siswa SMA dan MA Semalang Raya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medicine Spesialis Anak Konsultan, atas sambutannya yang luar biasa. Baik, untuk sesi yang selanjutnya nih teman-teman, kita akan mendapatkan informasi yang sangat menarik terkait profil program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Buat yang penasaran nih tentang gimana sih program studi kedokteran FKUB itu, boleh banget untuk disimak informasi yang akan disampaikan setelah ini bersama pemateri kita yang luar biasa. Baik, langsung saja kita sambut Dr. Syahrul Kilmi, spesialis patologi klinik, Magister Biomed, PhD, selaku dosen dari Departemen Patologi Klinik. Selamat pagi, Dr. Kilmi. Bagaimana kabarnya, dokter? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, dokter. Karena mungkin teman-teman ini sepertinya sudah terlihat tidak sabar, waktu dan tempat selama 15 menit kami persilakan kepada Dr. Kilmi. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, suara saya sudah jelas nih ya? Sudah jelas, dokter. Oh, baik. Saya coba share screen dulu. Apa sudah kelihatan presentasi saya?
Sudah terlihat, dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada adik-adik SMA sekalian dari SMA Negeri 9 Malang ya, sama SMA Negeri 1 Pagak, beserta mungkin ibu bapaknya, bapak ibunya, orang tua, dan wali murid mungkin guru dari SMA 9 dan SMA 1. Ya. Jadi pagi ini saya akan mencoba selama 15 menit ya, tadi diberi waktu, untuk memperkenalkan sedikit saja informasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik, jadi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang tempat kami bekerja dan mengajar ya, mempunyai visi yaitu menjadi suatu institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan, karena fakultas kami tidak hanya mencetak dokter tapi juga mencetak profesi lain di bidang kesehatan seperti kebidanan ya, dan farmasi. Nah, menjadi pelopor dan pembaru dengan reputasi internasional. Jadi kita upayakan memang kita punya visi, impian, kita standarnya internasional dengan dasar budaya dan nasionalisme yang berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Visi itu akan dipenuhi dengan tiga misi. Misi yang pertama adalah kami mempunyai tekad untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada tridharma pendidikan. Ada pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di bidang kedokteran dan kesehatan yang terintegrasi, kemudian juga punya standar internasional dengan tujuan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral, budi pekerti yang luhur, mandiri, profesional, dan inovatif. Yang kedua, misi kami adalah menyelenggarakan institusi pendidikan sebagai agen pengembang dan penyebar ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan dengan dasar nilai kearifan lokal yang luhur untuk perbaikan kualitas hidup. Yang terakhir adalah menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi ini impian visi kami, kemudian tiga cara metode yang akan kami tempuh untuk mencapai visi atau misi impian kami tersebut. Ini kita berusaha untuk menjelaskan sejarah ya. Jadi yang sekarang ini saat ini ya, Fakultas Kedokteran ini ada di dalam Universitas Brawijaya. Lahirnya dulu tahun 63, namanya dulu masih STKM. Jadi dulu belum jadi institusi pendidikan ya, masih swasta, namanya STKM. Sekolah Tinggi Kedokteran Malang ya, tahun 63. Kemudian pada tahun 1974 bergabung dengan Universitas Brawijaya dan statusnya menjadi negeri. Ya, jadi tergabung sebagai Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya pada tahun 1974. Hingga sampai sekarang, alhamdulillah kita tiap tahun mencetak dokter dan berbagai profesi kesehatannya. Kemudian beberapa program studi yang kami miliki juga sudah memiliki akreditasi internasional. Salah satunya dari AUNPRO. AUNPRO ini dari ASEAN ya, standarisasi untuk pendidikan kedokteran di ASEAN. Jadi ini program studi ya, dari Fakultas Kedokteran itu ada beberapa program studi, ada banyak, sekitar 33 program studi di bidang kesehatan. Ya. Masing-masing program studi ini punya keunikan masing-masing, kemudian juga performanya excellent semua. Ya. Jadi 33 program studi ini dibagi beberapa grupnya. Yang pertama adalah undergraduate ini S1. Ya. Kita punya 3 program studi S1, yaitu untuk medicine ini kedokteran, untuk mencetak dokter, farmasi untuk misalnya apoteker, dan midwifery ini adalah kebidanan. Ya. Sementara itu setelah undergraduate atau S1 akan dilanjut ke pendidikan profesi, sama ya. Jadi kalau awalnya medicine akan menjadi pendidikan profesi dokter ya, sama sekitar 2 tahun nanti, kemudian farmasi juga dan bidan. Ya. Jadi hasilnya adalah profesional di bidang sebagai dokter, sebagai farmasi atau apoteker, dan bidan profesional. Kemudian ada program studi master atau S2. Kita punya 3 program studi master ya. Pertama biomedik ya, ilmu biomedik, kemudian kebidanan dan manajemen rumah sakit atau MMRS. Kemudian program doktoral atau S3. Nanti kalau ada adik sekalian mau langsung lanjut ya dari S1 kemudian profesi S2 sampai S3 ya. Jadi monggo di UB saja.
Di UB kita punya baru satu memang pengembangan doktoral, yaitu untuk ilmu kedokteran. Sementara medical residency ini untuk training menjadi program spesialis ya, banyak ya yang sudah kita buka. Ada pendidikan untuk penyakit dalam, bedah, kandungan, dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah yang sudah kami capai selama beberapa tahun ini ya, untuk penjaminan mutu ya dari pendidikan. Ini kami dapat dari beberapa institusi akreditasi dari NASA dan PT, kemudian dari ASEAN University Network, diberikan kepada kedokteran Jogja juga. Jadi banyak ya. Kita tadi sesuai misi kita ya, untuk mencapai standar internasional, nasional dan internasional. Jadi kita libatkan akreditasi internasional juga. Nah ini nanti kalau kalian misalnya lanjut ke profesi ya, ini ada beberapa rumah sakit jejaring. Rumah sakit jejaring ini yang rumah sakit yang bekerja sama dengan kami untuk menyelenggarakan proses pendidikan, terutama yang profesi ya, di beberapa rumah sakit. Rumah sakit utamanya adalah rumah sakit Saiful Anwar ya, di Cekung Soekarno nomor 2, di Celaket ya, pasti kalian tahu ya, yang terbesar ya provinsi, nomor 2 setelah Soekarno, Surabaya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Mudi Waluyo di Wulingi, Rumah Sakit Bangil di Pasuruan, Rumah Sakit Dr. Iska di Tulungagung, dan ada sekitar 22 lebih puskesmas jejaring di sekitar Malang, kota dan kabupaten. Ini kemudian nanti kalau kalian masuk nih di FK ya, ada banyak kegiatan mahasiswa ya, ada mulai yang pada intinya adalah membentuk, mengembangkan karakter profesional, kemudian bagaimana bekerja sama dengan sejawat atau dengan pasien ya nanti ya. Ada beberapa banyak ya, ada olahraga, ya, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, lebih banyak. Seru-seru nanti ya. Ini nanti kalau kalian suka organisasi, ya, di FK UB ada BEM namanya ya, Badan Ekspert Mahasiswa, bersama lembaga yang lain, contohnya misalnya Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPM, kemudian Lembaga Semi Otonom, ini banyak lagi LSO ya, khusus. LSO sendiri, nanti banyak nih, jadi kayak kalau di sekolah itu semacam ekskul ya, kalau SMA ya, ekstrakurikuler. Nah, ini ada organisasi khususnya, LSO. Ada yang suka kajian, misalnya suka LKI, ya. Ada yang suka outbound untuk menyelenggarakan apa semacam kayak pengobatan massal, ya. Atau kalau ada di daerah bencana, ya satgas bencana. Nah, ini kalian bisa ikut LKM, Lakesma ini ya. Kemudian ada yang suka ilmiah ya, menulis ilmiah, penelitian dan sebagainya, ini termasuk LSM. Dan organisasi internasional seperti AMSA, MSCI, atau yang suka jurnalistik nih. Nah, ini bisa lanjut lagi nih, semuanya mungkin punya tergabung dengan mading ya, mading sekolah, bisa lanjut di lembaga pers mahasiswa ini. Ya. Ini kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah dari FKUB memperoleh banyak penghargaan ya. Jadi ada PIMNAS ini, Pekan Ilmiah Nasional, kita sudah juara umum 3 tahun berturut-turut dari 2015 sampai 2017. Setelahnya memang tidak jadi juara umum, tapi rutin ya ada medalinya, dapat medali. Ini contohnya ya. Nah, ini kalau kegiatan mahasiswa ya di bidang entrepreneurship, ya, jadi yang suka jualan atau yang suka wirausaha, nah, ini ada contohnya ini ya. Dan menelurkan beberapa jenis kain batik ya, batik histologi, jadi batik yang menggambarkan yang terinspirasi dari struktur sel yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi ada macam-macam. Jadi ini kalian kalau kalian tertarik dengan ini bisa gabung di entrepreneurship. Nah ini yang tadi yang salah satu dari LSO yang terlibat yaitu Lakesma, Lembaga Kesehatan Mahasiswa. Ini biasanya juga menyelenggarakan workshop ya atau pelatihan untuk emergency medicine, kemudian manajemen pada bencana. Ini kalau kalian suka anak-anak PA yang biasanya ya, background-nya PA di pas SMA, suka naik gunung, kemudian memberikan pertolongan darurat, bencana atau kanker. Menarik sekali ini. Ini kemudian kalau ada yang punya bakat olahraga atau seni ya, di sini juga ada. Nah ini kalau punya keinginan untuk meneliti, kita juga banyak ini penelitian-penelitian yang sudah kita kembangkan dan terus kita kembangkan di fakultas ini. Ada penelitian stem cell, macam-macam ini ada pohonnya. Nah ini pohon penelitian.
Pohon penelitian ini berarti disiplin ilmu yang tergabung dalam satu subjek yang sama yang diteliti secara integratif ya. Jadi contohnya misalnya kalian pernah dengar stem cell ya, sel punca. Nah ini ya tentunya juga tentang kegawat daruratan ada pohon penelitiannya. Jadi ada klub-klub semacam kelompok studi ya, kelompok pembelajar peneliti yang meneliti satu subjek yang sama. Jadi ada herbal, ada penyakit autoimun, penyakit menular, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini sudah kita punya setidaknya ada 6 kelompok studi ya. Yang pertama lupus, spesialis ini herbal, kemudian malaria, penyakit degeneratif, hipertensi, dan kardiovaskular. Ini fasilitas laboratorium biomedik kami ya. Jadi untuk penelitian biomolekuler, kemudian kolaborasi atau kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri, kita sudah banyak ya, alhamdulillah kita punya kerjasama dengan kampus dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pada pengabdian masyarakat. Ini ya, ini kampus. Ini contohnya ini kampusnya dari ada dari UK, United Kingdom, Inggris, ya ada dari Australia, ada Singapura. Ada dari Jepang banyak, kemudian dari Eropa seperti dari Belanda, kemudian Belgia, dari Amerika juga, jadi banyak ya, dari Thailand ya, yang sering kita dengar adalah di TikTok ini dari Thailand. Oke, fasilitas, nah fasilitas banyak nanti kalau kalian masuk ke UP ya, ada fasilitas yang dipunyai oleh universitas dan juga yang fasilitas yang dipunyai oleh. Jadi ada asrama mahasiswa untuk yang di level universitas ya, ada perpustakaan, ada tempat olahraga, poliklinik, ya. Dan banyak ini tempat ya, banyak taman-taman. Sekarang kalau kalian masuk itu banyak taman-taman. Jadi untuk belajar itu lebih rileks ya, kalau pusing dengan textbook, ya. Kita bisa bawa textbooknya itu ke taman. Ada wifi-nya juga, jadi sangat menyenangkan dibandingkan zaman saya sekolah dulu ya, itu agak membosankan mungkin kalau sekarang banyak tamannya, alhamdulillah. Di fakultas ya pembelajaran tidak harus offline ya, jadi online juga bisa. Kemudian ada kafeteria juga ada ya, laboratorium skill ya untuk melatih diri praktis ya. Kemudian banyak ya animal house ini untuk penelitian hewan coba ya. Ada masjidnya juga, jadi lengkap insyaallah. Nah ini bagaimana cara mau jadi dokter nih misalnya ya, kan ada dokter, ada farmasi, bidan tadi ya, nah, salah satunya nanti bisa lihat untuk yang mau jadi dokter bisa melihat ini websitenya, sini banyak informasi yang dibutuhkan. pd.fk.up.ac.id yang ini banyak nih, ada foto-fotonya, bagaimana yang harus ditempuh itu bagaimana. Ya. Kalau secara umum kalau ada yang tertarik untuk masuk ke FK, ya ini ada websitenya yang bisa diakses, sudah lengkap informasinya ya, di selma.up.ac.id ID ya, jadi jalur mana yang diinginkan, ya, waktunya, ya, syarat-syaratnya, biayanya, semuanya sudah ada di sini. Ya. Nah ini, nanti kalau kalian pertama kali sudah diterima, kemudian masuk, fase pertama adalah PKKMP, nama lamanya dulu OSPEK ya, zaman dulu ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi sangat, apa namanya, sangat menarik nanti kegiatannya, seru ya, dan insya Allah insya Allah aman ya, dan lebih berarti ke arah kerjasama, kemudian kreativitas dan inovasi. Jadi jangan takut dulu dengan ospek ini ya. Nah ini, nanti kalau di kedokteran, ini kira-kira ya, yang satu ya, yang harus dipelajari ya. Ada anatomi manusia, kemudian fisiologi manusia, biokimia, biomolekuler, farmakologi tentang obat-obatan, mikrobiologi tentang kuman ya, parasit juga tentang parasit ya, banyak nanti ya yang dipelajari. Ini hanya contohnya aja, sedikit dari sebagian contohnya. Ini ya contohnya yang tadi pertama mungkin tentang belajar anatomi ya. Jadi kami punya fasilitas laboratorium praktikum anatomi. Nanti kalian bisa mengamati kadaver ya atau jenazah yang sudah didiseksi ya, sudah dipetakan ini di label ya. Jadi ini organ apa namanya, struktur apa namanya, fungsinya apa ya. Jadi kita bisa mengobservasi, kemudian
kita belajar strukturnya ini untuk apa, fungsinya ya, namanya apa ya. Ya. Ini kalau kuliahnya di anatomi ya, ini kuliahnya seperti ini, nanti juga langsung diintegrasikan dengan praktikum. Jadi ada karakter di masing-masing meja ini, kalian nanti belajar bawa atlas, terus ini struktur namanya pembuluh darah namanya apa ya, dia memberi makan atau situasi darah ke organ apa. Ini seru nanti, ini seru ya, belajar kelompok. Nah ini nanti kalau kalian lulus ya 3,5 tahun pertama, mau habis yang punya ya. Ini kemudian nanti kalau lulus nih, ada tokanya warna hijau muda khas untuk FK. Ini setelah aspeknya selesai masuk ke penetran umum, ini belajar skill sebelum masuk ke pendidikan profesi. Ya. Jadi cara memasang infus, cara memeriksa pasien dan sebagainya. Ini kalau masuk rotasi di klinik ya, atau koas nama lainnya ya, ada 17 rotasi. Ya, setelah itu sudah selesai, nanti masuk sudah lulus ya, masuk ke fase seremonial untuk sumpah dokter. Nah, nanti kalau sudah sumpah dokter, nah selesai. Nanti lengkapnya nanti ya, dilihat di websitenya fk.ub.ac.id. Baiklah, karena keterbatasan waktu ya, jadi insya Allah nanti kita lanjut sesi diskusi. Demikian, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Dr. Syahrul Kilmi, spesialis patologi klinik Magister Biomed, PhD, atas informasinya yang sangat bermanfaat. Kembali saya ingatkan kepada Dr. Kilmi, kami harap agar tetap berada di room hingga agenda berakhir. Oke, dari pemaparan yang luar biasa dari Dr. Hilmi, tadi kita sudah dapat mengenal FKUB dengan 28 prodinya, pencapaian segenap civitas akademika FKUB yang luar biasa, hingga gambaran terkait pendidikan yang akan dilalui apabila teman-teman ingin menjadi seorang dokter. Selanjutnya izin saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta seminar online Penmas Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya agar dapat merename namanya menjadi asal SMA underscore nama lengkap, mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon. Diingatkan juga agar tidak lupa untuk mengisi presensi dan kuesioner yang nanti akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom saat acara sudah berlangsung. Baik, karena akan ada hadiah berupa alat kesehatan UKS bagi sekolah dengan peserta terbanyak. Tidak lupa juga saya ingatkan agar teman-teman dapat tetap menyimak dan aktif bertanya saat sesi diskusi, karena akan ada hadiah berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000 bagi 3 penanya yang beruntung. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah berkenalan kan sekilas dengan program studi kedokteran FKUB. Nah, acara selanjutnya ini akan semakin menarik nih, karena materi setelah ini tentunya sangat penting dan bermanfaat untuk dipelajari. Acara selanjutnya adalah penjelasan materi tentang adiksi internet, gadget, dan zat yang akan dijelaskan oleh pemateri yang sudah pakar di bidangnya. Selama materi berlangsung, diingatkan kembali kepada peserta agar tidak lupa untuk menyiapkan pertanyaan, karena 3 penanya beruntung akan memperoleh hadiah berupa saldo GoPay senilai Rp50.000. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Dr. Frilia Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa konsultan, selaku dosen dari Departemen Psikiatri. Selamat siang, Dr. Frilia. Bagaimana kabarnya, dokter? Halo, selamat siang, Kakak Nadia. Alhamdulillah baik. Semoga Kak Nadia juga semua panitia dan pembicara dan juga semua adik-adik beserta guru yang saya hormati dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, baik dokter. Karena materinya sangat menarik nih dokter ya, saya sudah tidak sabar, begitu pula teman-teman pastinya dokter. Oleh karena itu, waktu dan layar kami persilakan kepada Dr. Frilia selama 15 menit. Ya, terima kasih. Karena waktunya terbatas, saya coba untuk share materi yang saya akan presentasikan pada pagi hari ini. Mohon panitia jika presentasi saya macet, terutama tentang sharing PowerPoint-nya, mohon bisa dibantu. Ini saya coba dulu ya, karena waktu terbatas. Ya, apakah bisa di... Apakah nampak?
Masih loading, dokter. Oh, sudah nampak, dokter. Oke. Ya, saya mengambil tema ini adalah dengan dasar bahwa tema ini adalah salah satu tema yang paling berkorelasi pada masa sekarang terkait dengan adiksi internet, gawai, dan juga zat adiktif. Tentunya dalam 15 menit kita tidak bisa membahas seluruhnya, tetapi saya mencoba untuk meng-highlight poin-poin penting yang saya pikir ini penting juga untuk diketahui oleh para guru sekalian dan juga adik-adik sekalian. Jadi kita tahu bersama bahwa dampak pandemi COVID-19 pada saat ini meningkatkan stres, ada rasa cemas, takut, dan rasa terisolasi. Sehingga kita tidak bisa menahan adanya internet. Penggunaan-penggunaan akses yang berlebihan berselancar dengan menggunakan media gadget dan juga gadget adiktif atau narkotika di sini, yang sebenarnya itu punya sisi yang berlawanan, pasti punya kontribusi positif, tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa penggunaannya ini jika tidak digunakan secara bijak, maka juga berkontribusi negatif. Dan kasus adiksi internet pada masa pandemi COVID-19 pada remaja didapatkan proporsi 19,3%. Dan pada tahun 2019, penyalahgunaan narkotika dan juga zat adiktif pada anak remaja itu meningkat sebesar 24-28%. Bahaya penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif itu juga akan berdampak pada kesehatan, kerusakan fisik dan psikologis, dan juga bisa merusak generasi, menyebabkan ketergantungan, bahkan terjadi kematian bila mengalami intoksikasi atau overdosis. Nah, sebenarnya bagaimana siklus adiksi ini? Kalau kita lihat siklus adiksi ini sepertinya rumit ya, tetapi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui. Jika kita melihat, yang pertama mungkin kita tuh menggunakannya karena ada dorongan untuk medikasi terhadap diri kita sendiri. Jadi ada self-medication impulse. Nah, ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan diri yang sifatnya itu pasif. Atau sebenarnya bentuk-bentuk yang kalau kita hidup itu kan kita harus fight atau kita harus flight gitu. Atau mungkin kita freeze gitu. Tetapi yang paling sering, flight itu adalah yang cara yang paling mudah gitu. Sehingga dengan penggunaan zat ini sebenarnya punya efek self-shooting. Tapi sebenarnya efek self-shooting yang sifatnya itu kabur, nggak permanen gitu ya, yang semu gitu. Yang kalau kita tuh bisa dapat efek sensasi senang berlebihan, kayaknya kita nggak perlu mikir yang susah-susah, yang rumit-rumit gitu. Semua kan jadi lebih enak gitu. Nah, sehingga muncul perasaan euforia. Akhirnya, karena penggunaan itu berlebihan dan mengakibatkan kita menjadi sulit berhenti, muncullah suatu kondisi dependensi. Jadi kalau nggak pakai zat, itu rasanya nggak enak banget. Kalau kita nggak buka internet, kita rasanya cranky banget gitu. Nah, kemudian karena penggunaannya berlebih ini, untuk mencapai sensasi serupa gitu. Sehingga yang tadinya misal pakai internet cuma 1 jam, main game cuma 1 jam gitu ya. Besok-besoknya bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seharian. Begitu juga penggunaan zat adiktif yang lainnya. Tadinya dosis kecil enak, tapi lama-lama ada efek toleransi, dan juga kalau misalkan penggunaannya itu semakin berlebih, maka bisa muncul intoksikasi. Kalau misalkan harus berhenti, ternyata nggak semudah itu juga gitu. Ada zat-zat yang rasanya nggak enak banget. Biasanya orang-orang sebut sakau gitu. Ada yang sakau karena putal, atau kita sebut gejala putus zat gitu ya, dengan zat-zat yang disesuaikan itu. Maksudnya ada kalau heroin nanti gejalanya munculnya beda, alkohol munculnya beda gitu. Bahkan kalau misalkan internet sekali nggak pegang gadget pun itu bisa sangat ngamuk gitu. Sampai melukai orang karena nggak boleh main gadgetnya, nggak boleh pakai gadgetnya gitu. Sehingga itu yang membuat ada perilaku atau dorongan atau urge gitu ya, yang menjadi sebuah kompulsivitas gitu. Nah, ketika sudah menggunakan kembali, meskipun kita kayaknya ini udah nggak logis deh, sampai-sampai aku tuh nggak makan, nggak minum, nggak mau keluar kamar gitu, tetapi itu udah sangat berpengaruh terhadap fungsi. Biasanya yang paling kena, yang paling berpengaruh di mana kita jadi menarik diri. Kita lebih asik dengan internet kita, lebih asik dengan gadget kita, nggak mau bertemu sama siapa. Kemudian fungsi akademis. Karena kalau di adik-adik, yang terganggu secara selain fungsi sosial, itu juga fungsi akademisnya. Jadi ini yang kita sebut mengapa seseorang itu bisa mengalami sebuah ketergantungan.
Nah, apa sebabnya faktor internal penyebab terjadi penyalahgunaan baik zat adiktif tersebut, terus kemudian gadget gitu ya. Biasanya kalau terkait dengan nafza atau zat adiktif ini karena keingintahuan yang besar. Biasanya kan kalau kita remaja itu basicnya ingin mencoba sesuatu yang baru karena penasaran gitu. Jadi cuma buat fun aja sebenarnya. Dan ada suatu kebutuhan untuk bisa tampil fashionable gitu. Jadi kalau nggak bisa ngikutin tren, dibilang cupu gitu. Karena aku nggak mau cupu, aku mau ngikut gitu. Tapi boleh kita tuh pingin terlihat fashionable, trendy, tetapi kita juga punya cara-cara yang lebih positif dan lebih adaptif. Maka penggunaan zat internet, penggunaan internet yang berlebihan, dan juga penggunaan gawai yang berlebihan, itu bukan menjadi satu pilihan gitu. Sehingga apa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang faktor internal, mengapa kita jadi rentan mengalami penyalahgunaan zat itu sendiri. Yang pertama adalah keinginan untuk diterima secara lingkungan, bagian dari cara kita mengatasi suatu permasalahan sehingga kita lari dari kenyataan. Bisa karena kita punya banyak masalah, rasanya itu kok membosankan, ada rasa kosong. Nah ini yang paling sering nih, rasa kosong, jadi dia butuh harus terhubung dengan orang lain gitu. Dan akhirnya penggunaan zat-zat ini menjadi salah satu cara untuk bisa melindungi self-nya yang punya rasa kosong itu tadi gitu. Jadi kayak fulfill rasanya ya. Dan juga ada pengertian yang salah, dan inilah yang sering-sering sekali bisa menimbulkan ketergantungan. Ah, kalau nyoba sedikit nggak apa-apa kok gitu. Padahal ketika kita udah nyoba dan rasanya itu enak banget, itu kerekam di memori kita. Dan ketika seseorang tidak mampu menghadapi tekanan lingkungan, nah ini yang menyebabkan mengapa seseorang jadi rentan menggunakan zat adiktif. Maka ini sangat penting itu tidak, sehingga kita bisa berkata nggak deh sama nafza ini gitu. Next slide. Nah, kalau tadi kita bicara tentang zat adiktif, narkoba, narkotik gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan internet dan juga gawai. Jadi, kalau kita bicara penggunaan internet itu, dia harus berlebihan sehingga bisa menyebabkan disfungsi dan juga daya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum sih, bukan berarti kita nggak boleh ya pakai penggunaan internet. Karena kita juga membutuhkan dalam kondisi semua serba daring. Maka ini menjadi salah satu kebutuhan yang memang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi ada juga batas-batas penggunaan yang dimana kalau memang penggunaannya itu tidak proporsional dalam untuk tujuan yang positif, tujuan yang berkontribusi baik gitu ya untuk kita gitu. Kalau misalkan ternyata seseorang itu harus di depan internet, tapi dia harus mengerjakan tugas-tugasnya dan membutuhkan untuk berselancar di internet, yaitu kan memenuhi kebutuhan yang proporsional. Nah, tapi ketika penggunanya sudah patologis, gitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian justru mengganggu fungsi sehari-hari, baik akademik, baik orang yang bekerja, gitu ya, ataupun kita yang jadinya jadi menarik diri karena asik dengan gawai kita, itu juga jadi satu kondisi ya, adiksi. Ada media sosial, online shopping, kemudian juga online pornografi. Nah, bagaimana sih kalau kita mau bilang itu disorder, gitu ya? Yang pertama, kita nggak bisa tuh mengendalikan keinginan bermain atau menggunakan internet. Jadi kita lebih memprioritaskan bermain atau menggunakan internet daripada kegiatan atau aktivitas lain. Sehingga tetap bermain atau menggunakan meskipun ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat, tahu bahwa ini tuh sebenarnya nggak banget gitu loh. Yang ada PR kita nggak dikerjain, nilai kita jadi jeblok, tapi tetap aja pinginnya tuh rasanya main gitu. Nah, berdampak terhadap pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, pekerjaan yang terlihat setidaknya dalam satu tahun itu. Kalau bicara tentang faktor risiko, nah kalau kita menggunakan 11 jam per hari penggunaan gitu ya, atau lebih dari 3 jam per hari untuk bermain game, ini juga menjadi faktor risiko kita menjadi adiksi. Kemudian usia pertama menggunakan internet kurang 8 tahun. Nah, sayangnya kita tuh sering banget ya lihat adik-adik kita, keponakan kita, supaya dia anteng gitu ya, nggak pecicilan gitu, nggak geratakan, udah deh kita kasih gawai gitu, anteng gitu. Padahal sebenarnya ini bisa meningkatkan risiko. Jadi baik bapak, ibu, guru sekalian, ataupun adik-adik juga bisa saling memantau gitu. Kok kayaknya ini menjadi faktor risiko yang besar ya di kemudian hari. Dan tujuannya, kalau yang itu tadi ya, kalau misalkan, kalau saya harus mengerjakan PR saya, tapi saya harus buka internet gimana gitu, sama seperti orang tua gimana ya dok, kok anak-anak saya
depan internet aja. Tetapi kalau itu memang untuk suatu kebutuhan yang tentunya proporsional dan juga berkontribusi positif, ini mesti kita bedakan. Kemudian itu tentunya berpengaruh juga terhadap gangguan psikologis, jadi berpengaruh terhadap emosi, jadi lebih pemarah gitu kan, lebih cranky, lebih bermusuhan. Yang ada yang tadinya dekat sama teman itu bisa jadi musuhan gitu. Jadi punya faktor risiko yang berkontribusi. Nah, apa sebenarnya dampak negatif pada otak? Tentunya berpengaruh terhadap kondisi medis umum. Penurunan daya ingat gitu. Penurunan juga daya belajar gitu. Ada juga penurunan daya kreasi, kontrol diri menjadi kurang, apalagi kalau kita nggak bisa menahan diri, pinginnya tuh main terus, ada perilaku kompulsif yang berulang itu tadi. Ada gangguan psikiatrik banyak, bisa cemas, juga bisa panik gitu, juga bisa obsesi kompulsif yang berat karena ada predominan tadi ya perilaku yang kompulsif gitu, dan banyak macam-macamnya. Juga bisa depresi gitu, sehingga dampak negatif pada otak itu mungkin tidak kita lihat pada saat ini gitu, tetapi kita akan lihat dampaknya di masa depan, di kemudian hari gitu. Apalagi untuk penurunan kognitif ini kan kalau adik-adik yang remaja ini emosinya tuh yang lebih dominan, yang berperan gitu, ketimbang kognitifnya gitu. Jadi korteks prefrontalnya belum berkembang, sehingga kalau memutuskan sesuatu itu tidak pikir panjang, jadi lebih cenderung impulsif gitu, bertindak dulu tanpa pikir panjang. Nah, inilah yang sangat berkontribusi negatif. Nah, gimana sih sebenarnya langkah pencegahan? Jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian sudah tahu teorinya, tapi realnya bukan sesuatu yang gampang juga gitu. Tetapi setidaknya saya mencoba untuk meringkas. Jadi yang pertama, mengadakan satu hari detox. Coba bahwa kalau misalkan satu hari itu nggak pegang gawai, nggak pakai zat adiktif, tapi ini memang relatif sulit. Nah, bisa juga tapering ya. Tapering dalam arti kata, saya kasih contoh, misalkan satu hari itu bisa 20 jam gitu, di depan internet gitu. Nah, maka dari itu, dari 20 jam itu, bisa dikurangin deh 20 jam, 19, 18 jam, 17 jam, 16 jam gitu kan. Sehingga nanti ketika ada penurunan berulang gitu ya, nah itu nggak terlalu gapnya nggak terlalu besar gitu. Sehingga akan lebih mudah. Sama kalau adik-adik atau bapak ibu yang merokok, kalau misalkan tadinya 2 pak gitu, terus kemudian cuma disuruh 1 atau nggak sama sekali, pasti dia ada gap gitu. Jadi harus dari 20 batang jadi 19, 18, 17, jadi smooth gitu. Sering-sering untuk bisa punya quality time sama keluarga, bermain bersama keluarga, main-mainan tradisional yang kalau mungkin zaman saya, zamannya Dr. Hilmi, mungkin beda sama kakak Nadia atau sama adik-adik sekarang gitu. Kalau kami masih mengalami kayak main gobak sodor gitu ya, petak umpet. Nah, sekarang itu mulai udah jarang gitu, karena asik dengan gadgetnya kan. Nah, ini menjadi salah satu quality time yang paling penting. Kemudian juga batasi screen time sejak dini gitu, sehingga udah tahu bahwa kalau misalkan untuk anak-anak itu proporsi jamnya yang ideal gitu. Misalkan kalau misalkan anak pelajar, setidaknya quality time itu yang bisa kita pisahkan ya dengan kebutuhan yang memang harus berselancar di depan internet untuk keperluan akademik misalkan. Tetapi yang misalkan kayak main game gitu ya, terus kemudian buka-buka Facebook, browsing apapun yang tidak terkait dengan pendidikan, itu kita batasin gitu. Misalkan kayak yang sudah mulai SMA bisa 1 jam per hari, itu maksimal. Jadi untuk kebutuhan pribadi, di luar kebutuhan untuk keperluan akademis misalkan. Kemudian kenali gejala. Gimana cara mengenali gejala? Itu tadi, kalau misalkan nggak pakai gadget, nggak pakai gawai, nggak main game, nggak ngerokok gitu ya, itu rasanya itu udah cranky, ngamuk gitu, pengen marah aja gitu, udah baper aja gitu, nyolot aja bawaannya gitu ya. Itu kita udah mulai berpikir, wah ini ada kondisi suatu ketergantungan nih gitu. Minimalkan notifikasi, atur area dan durasi. Nah, kita itu sering sekali kan kalau misalkan ada tang ting tung gitu kan, terus kemudian kayak kita tuh berasa harus like gitu, aduh kalau nggak di like rasanya nggak enak gitu. Nah, itu tuh kita minimalkan gitu. Itu juga sangat membantu. Tentunya kalau zat adiktif ini kita memang harus strict ya untuk bilang say no terhadap zat-zat adiktif. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Nah, ada suatu teknik mengelola emosi. Yang pertama, mesti kita kenalin emosi kita. Apakah
kamu merasa marah, sakit hati, khawatir, bersalah, ada rasa kayak dipermalukan, ada merasa jealous, atau ada emosi lain. Sehingga kita juga penting untuk menganalisis situasi tersebut yang mengganggu. Apakah terjadi suatu perubahan yang nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau kamu rencanakan? Apakah seseorang yang kamu percaya itu mengkhianati kamu? Apakah kamu juga memikirkan tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap apa yang terjadi? Jadi kita suka self-conscious gitu. Nanti orang mikir kayak gini, padahal belum tentu orang itu berpikir, tapi kita udah berasa bingung sendiri gitu tentang apa yang dipersepsikan orang tentang kita gitu kan. Kemudian apakah ada hal lain yang membuat kamu kecewa sebelumnya sebagai alasan kekecewaan kamu saat ini? Dan coba kita juga bisa menganalisis dampak dari situasi yang sedang atau dapat dialami dalam kehidupan kita gitu. Jadi apa sih arti situasi tersebut bagi dirimu? Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Apakah pengaruhnya itu serius dan juga berlangsung lama? Atau itu sifatnya mengecewakan untuk sementara waktu gitu ya? Nah, maka kita harus bisa menentukan apa sih yang bisa dirubah dan apa yang tidak bisa dirubah. Sehingga kita ketika kita bisa mengubah reaksi kita, sekalipun itu tidak di luar situasi yang di luar kendali kita. Nah, kemudian pilih cara positif untuk bereaksi. Misalkan saat kamu gagal ujian gitu, maka reaksi positifnya adalah belajar lebih keras pada ujian berikutnya. Tapi jika kamu tidak memasukkan bola pada permainan basket, reaksi positifnya adalah berlatih lebih giat. Jadi cara positif untuk bereaksi. Dan pikirkanlah sesuatu hal yang positif dari situasi tertentu dan juga apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Misalkan hal-hal positif yang bisa kamu pelajari adalah cara untuk mencegah supaya situasi seperti itu tuh tidak terjadi lagi, atau juga mengenali bahwa kamu telah meningkatkan kemampuanmu untuk mengatasi rasa kecewa dan frustasi. Jadi dalam suatu proses itu, kita tuh tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi cintailah pada prosesnya. Sehingga ketika adik-adik mengalami suatu kegagalan, jangan dianggap sangat real bahwa itu sebuah kegagalan, tetapi adalah suatu keberhasilan kita untuk bisa menoleransi rasa frustasi. Maka itu yang harus kita latih dan kita biasakan, sehingga kita tidak merasa semuanya itu harus dipuji, harus mendapat pengakuan gitu. Tetapi ketika kita bisa mengerjakan prosesnya dengan benar, dengan baik, secara profesional, maka kita akan lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau bukan diri kita sendiri yang memberikan value pada diri kita sendiri, maka orang lain belum tentu akan memberikan value itu. Dan kita tidak membutuhkan validasi itu dari orang lain, justru kita yang harus memberikan validasi terhadap diri kita sendiri. Nah, maka itu penting sekali untuk mengenali emosi, menganalisis mengapa emosi mengganggu kamu, menganalisis dampak dari situasi yang sedang dialami, tentukan apa yang dapat dan tidak dapat diubah, pilih cara positif untuk bereaksi, dan pelajari hasil positif dari situasi tersebut. Kemudian, bagaimana kalau kita tuh merasa marah yang berlebihan? Kita punya isu terhadap kemarahan. Maka kita harus mengenali tanda-tanda kemarahan itu dan menerima bahwa kamu memang sedang marah. Bukan berarti kamu nggak boleh marah, tetapi ketika kita marah, kita punya cara untuk merilisnya. Misal, kalau kamu merasa telapak tangan basah, tangan gemeteran, nggak sabar, perut nggak enak, muka merah, kemudian otot-otot jadi tegang dan rasanya tuh berasa sakit kepala gitu ya. Maka kita penting untuk bisa mengenali cara positif tentang situasi itu tergantung situasinya. Kamu juga mungkin bisa berkata pada diri sendiri, saya tidak akan menganggap hal ini serius. Teman-teman saya tahu bahwa saya tidak akan melakukan hal itu. Saya tidak akan marah tentang hal ini. Saya tahu saya dapat mengatasinya tanpa harus marah. Saya dapat tetap tenang dalam situasi ini. Saya tidak akan menanggapinya secara pribadi. Ini adalah suatu tantangan dan saya menyukai tantangan tersebut. Jadi hal-hal pikiran-pikiran yang otomatis dan kita tadi coba untuk mengkonfrontasi dan kemudian punya perspektif yang positif, maka itu akan membantu adik-adik semua. Nah, juga poin ketiga ini bisa dikerjakan sesuatu yang konstruktif untuk menenangkan diri. Menghitung 1-10, tarik nafas dalam, mintalah waktu untuk menenangkan diri, meninggalkan situasi itu, bicarakanlah tentang perasaanmu dengan orang lain yang tidak terlibat. Mendengar musik, berolahraga, atau lakukan kegiatan fisik lainnya, jelaskanlah betapa marahnya kamu. Bantulah orang lain, lihatlah film-film yang mungkin lucu, yang mana yang membuat kamu merasa lebih fun. Habiskanlah waktumu dengan hobimu, mengerjakan sesuatu yang kreatif, meluangkan waktu berapa saat dengan misalkan binatang peliharaan kita. Nah, dalam 15 menit ini saya paham bahwa tidak mungkin semuanya itu bisa dijabarkan dan mungkin ini juga suatu informasi yang sangat padat dan sangat intens.
adik-adik ataupun bapak dan ibu guru sekolah sekalian bisa beremail kepada saya di frilia.judi.ub.ac.id. Kami dari Departemen Psikiatri juga punya program penguatan kesehatan mental di lingkungan sekolah yang saat ini sudah kami kerjakan di SMK Petra, SMK Putra Indonesia, dan Singapura National Academy Surabaya. Tentunya kami juga sangat berharap ataupun kami juga sangat terbuka apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin sekali bisa diaplikasikan program ini di lingkungan sekolah. Silakan bisa bersurat ke FKUB, ke bagian Departemen Psikiatri FKUB Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Kakak Nadia. Silakan Kakak Nadia. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Frilia Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa konsultan, atas informasinya yang sangat bermanfaat. Saya izin mengingatkan kepada Dr. Frilia, harap tetap berada di room hingga agenda berakhir karena akan ada sesi diskusi pada akhir acara. Wah, materi dari Dr. Frilia tadi sangat insightful nggak sih teman-teman? Semoga teman-teman semua ini terhindar dari kasus penyalahgunaan nafsa, dan alangkah baiknya kalau teman-teman semua ini jadi lebih aware dengan kondisi diri sendiri terhadap adiksi gadget, sehingga ke depannya teman-teman bisa menerapkan langkah pencegahan adiksi gadget setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Dr. Frilia tadi. Baik, selanjutnya izin memperingatkan kembali kepada seluruh peserta seminar online Penmas Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya agar dapat merename namanya menjadi asal SMA underscore nama lengkap, mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon. Diingatkan juga agar tidak lupa untuk mengisi presensi dan kuesioner yang nanti akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom saat acara berlangsung, karena akan ada hadiah berupa alat kesehatan UKS bagi sekolah dengan peserta terbanyak. Tidak lupa saya ingatkan agar teman-teman dapat tetap menyimak dan aktif bertanya saat sesi diskusi dimulai, karena akan ada hadiah berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000 bagi 3 penanya yang beruntung. Baik, untuk materi yang selanjutnya nih teman-teman, kita tidak hanya belajar teori saja, tetapi kita juga mempraktikannya secara langsung karena materi yang selanjutnya adalah pelatihan CPR. Baik, untuk pelatihan ini akan diberikan oleh seseorang yang pastinya sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Langsung saja kita sambut Dr. Hanif, Magister Biomedicine Spesialis Anestesiologi dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dokter? Selamat siang Kak Nadia, terima kasih, sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik dokter. Dari teman-teman ini kelihatannya sudah sangat semangat sekali ya dokter ya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan selama 15 menit kepada dokter Hanif. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru sekalian, adik-adik, teman-teman SMA di Malang dan sekitarnya. Saya ucapkan kembali lagi selamat datang ya dalam seminar online kali ini. Pada kesempatan ini kita akan sharing, nanti kita akan tunjukkan peragaan berupa video tentang bagaimana cara kita menolong ketika ada korban yang mengalami henti jantung. Jadi nanti kita akan tahu apa sih tanda-tandanya orang yang mengalami henti jantung dan apa pertolongan pertama yang bisa kita lakukan bagi orang yang mengalami. Nah, nanti akan ada simulasinya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Sekarang kita saksikan dulu videonya ya. Bantuan hidup dasar merupakan serangkaian usaha awal yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan fungsi sirkulasi sampai bantuan medis dari fasilitas kesehatan datang. Tahukah kalian, henti jantung merupakan penyebab nomor satu kematian di dunia. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Jika sel-sel di otak tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit, sel-sel tersebut akan mati dan korban akan meninggal dalam waktu 7 menit. Oleh karena itu, yuk disimak bagaimana sih cara melakukan bantuan hidup dasar yang tepat.
Mbak, ini kenapa? Jadi Mas, saya tadi jogging kan sama teman saya, terus tiba-tiba dia pingsan, Mas. Saya harus gimana ya, Mas? Ya Mbak, saya akan bantu ya Mbak. Saya meeting tempat saya Revi, kami kebetulan masih dokter-dokteran, kami akan coba bantu. Boleh Mbak ya? Boleh, tolong ya Mas ya. Mbak, silakan minggir dulu ya. Kita akan melakukan pertolongan. Mas, Mas, sadar Mas. Mas, namanya siapa Mas? 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 Siapa namanya Mas? Mbak, tolong teleponkan ambulans 119 dan carikan AED terdekat. Halo, perkenalkan nama saya Alisa. Ada teman saya yang barusan pingsan terjatuh di lokasi Jalan Veteran, tepatnya dekat UB. Untuk usia teman saya 23 tahun laki-laki. Nomor telepon saya 0812-1938-1015. Untuk saat ini lagi dilakukan pertolongan pertama, Pak. Baik, saya minta tolong dikirimkan ambulans ya, Pak. Baik, saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Saya Cem Ramasan dengan Lung Lisa Menfield. Tidak nafas. Baik, saya akan memulai detik jantung. Push fast atau menekan dengan cepat dengan kecepatan 100 sampai 120 kali tekanan per menit. Push hard atau tekan yang dalam dengan kedalaman 5 cm. Pastikan dada kembali mengembang sebelum menekan. Interupsi minimal kurang dari 10 detik atau hindari interupsi. Hindari bantuan napas berlebihan, hanya lakukan bantuan napas 2 kali tiap 30 kali penekanan dinding dada. Jika masker tidak tersedia, bantuan napas dapat diberikan langsung melalui mulut ke mulut dengan cara menekan hidung dan menempelkan mulut penolong dan mulut korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua puluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga puluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lepaskan pakaian pasien. Pasang patch sesuai instruksi alat. Nyalakan AED. Jangan sentuh pasien dan biarkan AED analisa irama jantung. Jika tidak ada instruksi shock, lanjutkan pijat jantung. Jika ada instruksi shock, pastikan tidak ada yang menyentuh pasien atau seluruh area clear dan pencet tombol shock dan lanjutkan pijat jantung. Adult pads. Don't touch patient. Analyzing. Don't touch patient. Analyzing. No shock advised. Start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah ini datang, terima kasih. Kami ambil alat dari sini ya. Oh ya, terima kasih. Saya cek nafas. Tidak dapatkan nafas. Saya cek nadi. Tidak dapatkan nadi. Kita lanjutkan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3. Dengan mempelajari dan menguasai bantuan hidup dasar, kita dapat menyelamatkan siapa saja.
time saving is less saving. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi ya sekilas tentang pelaksanaan bantuan hidup dasar. Beberapa poin yang perlu diingat bagi teman-teman. Yang pertama adalah bahwa siapapun boleh dan bisa harus bisa melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar. Jadi tidak harus tenaga medis. Teman-teman yang di sekolah, bapak ibu guru, bahkan security dan semua yang ada di sekitar kita perlu untuk kita ajari bagaimana melakukan bantuan hidup dasar. Kemudian yang kedua, karena ini di masa pandemi, maka tadi yang dicontohkan bahwa pemberian bantuan nafas dari mulut ke mulut itu boleh tidak dilakukan, mengingat resiko adanya penularan penyakit. Jadi kalau tidak dilakukan bantuan nafas, maka cukup dilakukan pijat jantung yang baik, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, nanti kalau di sesi diskusi ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih, Kak Nadia. Saya kembalikan ke MC kita. Baik, terima kasih, Dr. Hanif. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas. Baik. Terima kasih kepada Dr. Hanif, Magister Biomedicine Spesialis Anestesiologi, atas materi dan pelatihannya yang luar biasa. Saya izin mengingatkan kepada Dr. Hanif, harap tetap berada di room Zoom hingga agenda berakhir, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi diskusi. Oke, sangat bermanfaat dan penting sekali ya teman-teman untuk kita ketahui langkah-langkah dalam melakukan CPR. Harapannya setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Hanif tadi, teman-teman jadi lebih tahu nih bagaimana cara melakukan CPR sebagai pertolongan darurat seseorang yang henti jantung dan napas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan ada part yang ditunggu-tunggu nih dari peserta seminar online PENMAS Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini, karena sekarang merupakan saatnya sesi diskusi, jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget untuk langsung raise hand, atau kalau malu-malu, boleh banget untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom dengan format asal sekolah underscore nama, underscore izin bertanya spasi hashtag dokter pemateri. Yuk teman-teman yang udah kepo bisa langsung raise hand ya. Gak usah malu-malu, soalnya untuk 3 penanya beruntung akan memperoleh saldo GoPay senilai Rp50.000 loh. Untuk sesi diskusi, saya persilakan untuk teman-teman dari untuk bertanya. Baik, atas nama SMA N9 Malang, underscore Muhammad Wahyu, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Bagaimana cara bagaimana kita mengatasi atau menghindari pembulian karena tidak mengikuti tren? Contohnya ketika teman-teman kita memiliki HP iPhone, kita hanya memiliki HP lawas lah istilahnya. Bagaimana cara menghindari pembulian dari tidak mengikuti tren gitu? Terima kasih. Dari MC, pertanyaannya ditujukan ke saya sepertinya, atau? Iya. Oh ya, oke, baik, terima kasih. Iya, yang pasti kita itu, yang tadi saya sebutkan ya, kita tahu bahwa apa strength kita, apa weakness kita. Nggak semuanya kita itu harus mengikuti apa yang orang harapkan tentang kita, itu pertama. Kalau misalkan orang lain itu berharap
sesuatu yang lebih terhadap kita, tapi kita mampu gitu ya mendeliver itu sebenarnya atau memenuhi harapan itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kita juga punya weakness. Nah, ketika weakness itu tidak bisa dimodifikasi, maka kita tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain. Sehingga kita harus memberikan value pada diri kita. Meskipun kita punya handphone jadul, itu bukan berarti indikator kamu nggak gaul gitu. Bukan berarti kamu memang beda karena kamu nggak punya handphone yang canggih, yang mahal gitu ya. Tetapi kamu punya strength lain yang mungkin orang-orang itu, teman-teman kamu yang punya iPhone itu tidak mereka punya gitu. Jadi selalu kenali strength yang kamu punya dan tonjolkan kelebihan kamu. Maka kamu perlu memberikan value pada dirimu sendiri. Kalau bukan kamu, maka siapa yang akan memberikan value? Yang paling penting, validasi itu bukan datang dari orang lain. Validasi itu datang dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Sekarang lebih safe itu ya. Semoga bisa. Terima kasih. Patih, ya. Baik, terima kasih Dr. Filia untuk atas nama SMA 9 Malang _ Muhammad Wahyu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bertanya. Untuk selanjutnya, di layar saya sudah ada atas nama SMAN 9 Malang _ Alvarel Rado yang sudah resen. Dipersilakan untuk unmute. Permisi, mau izin bertanya kepada Dr. Hanif. Izin bertanya, Dok, apa tujuan dari meniup mulut korban henti jantung? Secara tidak langsung, kita sama saja menambah resiko karena kita meniupkan karbon dioksida yang berbahaya bagi tubuh untuk orang yang henti jantung tersebut. Bagaimana, Dok, jawabannya? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Kak Nadia ya. Baik, silakan, Dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, tujuannya kenapa kita melakukan meniup pada mulut korban? Itu tujuannya adalah memberikan bantuan nafas. Nah, perlu diketahui bahwa betul memang nafas yang kita keluarkan dari mulut kita itu mengandung karbon dioksida. Tetapi kenyataannya masih jauh lebih tinggi mengandung oksigen. Sehingga pemberian bantuan nafas melalui mulut kita itu juga banyak manfaatnya, bisa memberikan oksigen bagi korban. Karena bagaimanapun ketika korban itu tidak sadar, tidak bernafas, dia kan tetap butuh oksigen supaya sel-selnya tidak mati. Maka itu bisa kita berikan melalui bantuan nafas yang kita berikan. Yang paling bagus memang diberikan dengan alat dan dengan sumber oksigen, karena itu kadar oksigennya akan lebih tinggi. Tapi dalam kondisi kegawatan, misalnya kita seperti tadi ada di sekolah, ada di kampus, di mana tidak ada oksigen, maka pemberian bantuan nafas melalui mulut kita itu juga masih mengandung kadar oksigen yang cukup dan lebih baik daripada tidak memberikan oksigen sama sekali. Karbon dioksidanya kan berbahaya, Dok. Karbon dioksidanya kadarnya tidak terlalu tinggi untuk menyebabkan kondisi bahaya. Malah lebih bahaya ketika dia kekurangan oksigen karena tidak bernafasnya. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali untuk saya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Alvarel. Baik, terima kasih Dr. Hanif dan Alvarel karena sudah bertanya. Selanjutnya sudah masuk di private chat Zoom saya atas nama SMAN1Paga_Naura_ izin bertanya, spasi hashtag Dr. Frilia, bagaimana cara mengendalikan rasa FOMO atau ketakutan tertinggal sesuatu jika sedang berupaya untuk melakukan detox dari sosial media? Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Dr. Filia, dipersilakan untuk menjawab. Ya, fear of missing, itu ya, FOMO ya, gitu, fear of missing out. Jadi kayak, aduh, kalau misalkan teman-temanku di sana, kok aku nggak di situ, gitu kan. Jadi kayak nggak mau kalah gitu. Nah, ini kan kaitannya dengan sosial media ya. Artinya sebenarnya gini, nggak harus kita tuh terhubung dengan orang lain itu melalui sosial media sebenarnya gitu. Tetapi kita juga bisa punya quality time gitu. Jadi punya waktu berkualitas untuk bisa hang out secara luring ya gitu bahasanya. Sehingga penggunaan sosial media itu sendiri jadi bisa lebih ditekan gitu. Nah, justru penggunaan sosial media ini ketika dia dibatasin misal ya,
kadang kan kita kalau misalkan handphone kita tuh ada notifikasi masuk tung gitu kan, wah upload apa gitu, wah kok dia udah di sana, kok aku masih di sini aja gitu, kok dia udah dapet ini sih pencapaiannya, kok aku kayak gini aja gitu ya. Nah itu kan juga menambah stres seseorang ya, jadi semakin kayak bukan siapa-siapa dan menjadi lebih kecil daripada orang lain gitu. Nah justru penggunaan sosial media ini harus dibatasin gitu. Jadi misalkan contohnya, kadang kita itu kalau mengupload sesuatu, kita berharap orang like pada kita. Maka notifikasi like-nya itu juga bisa kita turn off gitu. Sehingga kita nggak terlalu self-conscious atau berpikir, kok aku nggak di-like ya, padahal aku udah post seperti ini ya, kok ternyata ratingnya kok kecil ya gitu. Wah, nggak trending nih gitu. Ah, bingung-bingung sendiri gitu. Jadi kayak merasa FOMO-nya jadi semakin menjadi-jadi gitu. Sehingga justru dengan pembatasan sosial itu sebenarnya bisa mengurangi fear of missing out juga gitu. Baik, terima kasih atas Dr. Filia. Penjelasannya sangat mudah dipahami. Mungkin apakah dari atas nama Naura SMA N1 Paga sudah jelas ya? Sudah, Kak. Thank you, Naura. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin sudah ada raise hand di layar saya atas nama RPL. Dipersilakan untuk on microphone. Apakah atas nama RPL jadi bertanya atau kepencet ya kira-kira ini? Mungkin bisa saya bacakan pertanyaan dari private chat Zoom dulu. Atas nama SMAN9 Malang _ Syabrina Nindita Wicaksono. Mungkin ini untuk terfril ya. Izin bertanya tentang saran, yaitu quality time dengan keluarga. Bagaimana jika keluarga tersebut lebih memilih bekerja dan tidak sempat meluangkan waktu dengan anaknya? Mungkin untuk Dr. Phil ya, diperkenankan untuk menjawab. Ya, halo Sabina. Ya, ini isu yang sering juga ditemuin oleh teman-teman kamu di sana ya, gitu, bahwa kadang-kadang orang tuanya nggak bisa hangout bareng sama si anak. Nah, yang paling penting untuk disampaikan kepada orang tua adalah sampaikan bahwa kamu punya kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan untuk bisa berkumpul pada keluarga, untuk dicintai, untuk diperhatikan. Nah, kadang-kadang orang tua itu bisa saja larut dalam pekerjaannya, pasti bukan tanpa alasan gitu. Pasti mereka berusaha untuk memenuhi yang terbaik untuk anak-anaknya gitu ya. Terkadang orang tua punya pemikiran seperti itu. Tetapi bukan berarti kita sebagai anak itu tidak berhak untuk bisa menyuarakan bahwa aku tuh juga butuh diperhatikan gitu. Sehingga saran saya adalah sampaikan dulu bahwa kamu punya kebutuhan itu. Nah, kemudian biasanya orang tua ketika anak itu akan meminta, menunjukkan bahwa saya punya kebutuhan itu, maka orang tua juga akan tergerak untuk menyempatkan untuk meluangkan waktu bersama kamu gitu. Nah, waktu itu nggak harus dicari secara spesifik sebenarnya. Tapi ketika makan bersama gitu ya, ketika bisa mengajar bersama atau nonton Netflix di rumah bersama. Jadi sesuatu hal yang simple yang penting gitu. Nah, kalau memang ternyata secara waktu berkualitas itu tidak bisa ketemu bareng secara bareng luring gitu ya, maksudnya apa sih barengan gitu ya. Nah, kamu juga bisa terhubung melalui handphone, melalui video call, melalui voice call, sehingga waktu yang berkualitas itu tidak hanya isu masalah tentang kuantitinya itu tadi gitu, tetapi bagaimana kamu bisa punya waktu yang berkualitas itu yang paling penting. Ya, tapi saya sarankan sampaikan kepada orang tua bahwa kamu punya kebutuhan untuk didampingi, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Frilia atas jawabannya. Kepada atas nama Syabrina Nindita, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi lewat chat Zoom atas nama SMAN9 _ Sumikan. Terima kasih materinya, dokter. Izin bertanya, bagaimana rawat luka ketika jatuh? Apakah penggunaan obat merah, betadin, atau alkohol masih sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran? Mungkin pertanyaan ini bisa diarahkan untuk Dr. Hanif. Kepada Dr. Hanif, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.
mungkin memang pertanyaan secara umum ya tentang medis ya. Jadi penggunaan obat merah atau istilahnya itu povidone iodin ya. Kalau yang disebutkan tadi itu merek, nah, kita kan tidak sebut merek ya. Penggunaan obat merah itu memang masih diperbolehkan ya untuk digunakan pada kondisi rawat luka. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah lukanya, apakah lukanya kotor, apakah lukanya bersih. Yang penting adalah kita menjaga higienisnya. Jadi kalau memang luka itu masih kita lihat ada kotorannya, ada debunya, ada pasirnya begitu ya, itu tidak cukup hanya dengan obat merah, tetap harus dicuci bersih dulu supaya nantinya tidak menjadi infeksi. Nah, yang penting adalah mencegah terjadinya infeksi itu. Yang muncul di masyarakat itu yang berbahaya itu misalnya penggunaan pasta gigi atau odol atau dikasih minyak goreng gitu ya pada kasus luka bakar. Nah, itu yang tidak dianjurkan dan berbahaya. Tapi kalau penggunaan obat merah itu masih diperbolehkan dan boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diingat, apakah lukanya itu nanti perlu perawatan lebih lanjut atau tidak. Kalau dia hanya misalnya luka tergores, luka babras gitu ya istilahnya orang Malang, maka boleh hanya dibersihkan saja. Tapi kalau dia sudah cukup dalam, mungkin perlu dilakukan penjahitan, maka sebaiknya dibawa ke pusat kesehatan terdekat gitu ya. Jadi begitu juga nanti kalau misalnya ada patah tulangnya, ternyata tangannya tidak bisa digerakkan atau ada nyeri ketika digerakkan, maka kita khawatir adanya mungkin ada patah tulang begitu ya. Maka sebaiknya yang lebih aman dibawa ke pusat kesehatan masyarakat terdekat atau klinik-klinik terdekat supaya kita lebih aman. Mungkin itu dari saya, Kak Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hanif atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, penggunaan betadine itu masih diperbolehkan, tetapi harap diperhatikan agar luka tersebut harus bersih terlebih dahulu, dan harus diperhatikan juga apakah luka tersebut perlu perawatan lebih lanjut atau tidak, seperti jahitan atau indikasi adanya patah tulang. Mungkin seperti itu. Atas nama Sumikan, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Jazakallah khair, Dr. Hanif. Amin. Makasih, Pak. Matur nuwun, Mbak. Baik, terima kasih, Bapak. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan ya, dokter. Pertanyaan atas nama SMAN 9 Malang _ Wanda Rahmatia Putri. Izin bertanya, tulang bayi dan anak kecil rentan patah tulang karena tulang mereka lebih fleksibel daripada orang dewasa. Tentunya ada perbedaan perlakuan untuk CPR-nya. Jika ada, apakah perbedaan tersebut? Mungkin pertanyaan ini diperuntukkan untuk Dr. Hanif, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang betul ya, pada bayi dan anak-anak itu memang tulangnya lebih rentan, artinya lebih mudah terjadi patah tulang. Nah, kalau dipijat seperti yang di video tadi, takutnya nanti kan patah itu tulang dadanya atau tulang rusuknya. Nah, bagaimana dok cara melakukannya? Nah, yang dilakukan kalau pada anak-anak atau bayi dengan usia kurang dari 1 tahun, maka bisa dengan satu tangan saja. Jadi dengan satu tangan di telapak tangannya sini dipijat dengan satu tangan. Jadi tidak dua tangan begini. Ya. Nah, atau kalau pada bayi, pada anak-anak kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 bulan, bisa dengan 2 ibu jari tangan. Jadi dengan 2 ibu jari tangan kita seperti ini berada di dadanya. Kemudian yang telapak tangan kita ini merangkul bayinya berada di belakangnya, di punggungnya. Jadi kita menekan punggungnya sebagai tahanan, dan yang di depan ini adalah dengan jempol kita memijat tulang dadanya. Atau bisa juga kalau pada bayi kurang dari 1 bulan, itu dengan 2 jari. Jadi dengan 2 jari seperti ini, kita letakkan di tulang dadanya, nanti kita lakukan penekanan 2 jari seperti ini. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemijatan pada bayi atau anak-anak. Yang perlu diingat adalah, memang kita harus berhati-hati, tapi jangan terlalu takut untuk memijat cukup dalam. Karena kalau pijatannya kurang dalam juga nanti akan tidak efektif dalam memberikan bantuan. Mungkin begitu yang bisa saya jawab sekarang.
Baik, terima kasih Dr. Hanif atas jawabannya. Mungkin dapat disimpulkan jika pada anak-anak atau bayi dapat dilakukan pijatan saat CPR itu dengan satu telapak tangan saja atau dua ibu jari dengan jari dengan tangan jari-jari tangan yang lainnya sebagai back support. Mungkin seperti itu ya dokter ya. Untuk penanya, apakah sudah terjawab? Atas nama SMA 9 Malang _ Wanda, apakah sudah terjawab? Baik, mungkin sedang terkendala. Selanjutnya dapat kita lanjutkan saja pertanyaan dari atas nama SMAN 9 _ Tara Atsila. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketakutan akan pandangan orang lain tentang kita saat mengunggah sesuatu ke sosmed, walau unggahan kita sebatas tugas atau foto pemandangan. Dan untuk quality time, bagaimana mengatasi jika saya takut untuk mengajak teman atau keluarga untuk bermain bersama atau sekedar mengobrol bersama? Terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk dokter Frilia. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi ini ya, perspektif orang ya, gimana caranya kita nggak terlalu mikirin. Salah satunya tadi mungkin pertanyaan ini muncul sebelum saya jelas, pada saat saya sudah jelaskan tadi. Jadi matikan aja notifikasi like-nya, jadi kamu nggak terlalu mikirin gitu loh, nggak terlalu overthinking, tar gimana gitu, ya kan? Jadi like itu bukan satu-satunya harga mati yang membuat kamu tuh eksis gitu. Itu yang mesti dipikirkan ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kamu punya ketakutan, maka kamu harus mengenali dulu apa sih yang membuat kamu takut untuk ngobrol, apa sih yang membuat kamu tuh enggan untuk ngobrol. Karena kalau kita nggak tahu apa yang membuat kita, saya mau nyapa dia tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa nyapa dia, kenali dulu apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirin gitu, sehingga dari situ kita bisa mencari jalan keluarnya. Nah, memang ada jenis-jenis kepribadian tertentu yang memang rentan terhadap penolakan. Ataukah kamu memang termasuk seseorang dengan kepribadian yang takut gitu ya, atau nggak bisa ditolak sama orang lain gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa kita adjust gitu. Ada teknik-teknik yang bisa membantu supaya kamu lebih percaya diri gitu ya, untuk mengelola juga menghadapi tekanan teman sebaya misalkan. Nah, mungkin kan kita tidak pernah tahu ya apa yang kamu alami sebelumnya, sehingga kamu punya pengalaman, sehingga kamu merekam, dan ingatan itu membuat kamu menahan diri untuk bisa terhubung dengan orang lain gitu. Kalau misalkan itu ternyata semakin berpengaruh terhadap fungsi sosialmu, maka pertimbangkan untuk bertemu expert, boleh bertemu dengan teman sejawat psikolog maupun teman sejawat psikiater, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Izin follow up question untuk pertanyaan, apabila kita ini kesulitan untuk mengajak teman dan keluarga bermain bersama, untuk meminta quality time, itu seperti apa ya dokter solusinya? Kalau misalkan kita kesulitan, nah sebenarnya itu kan kita itu ada orang yang memang susah ngomong gitu ya. Nah, itu bisa di dalam juga bentuk tulisan gitu. Aku pingin dia pergi ke sinema gitu. Yuk kita ke sini yuk gitu. Sehingga enggak harus kita ngomong gitu, tapi kita juga bisa berekspresi melalui tulisan. Nah, itu yang memang kadang-kadang menjadi salah satu kendala seperti yang dialami nih gitu. Kayaknya memang kesulitan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Jadi, kita harus melatih kemampuan verbalisasi kita gitu. Apa sih maksudnya kemampuan verbalisasi? Mengekspresikan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Jadi nggak harus dalam bentuk lisan, tetapi juga bisa dilatih dalam bentuk tulisan. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Frilia atas jawabannya yang sangat mudah dimengerti. Atas nama SMA9 _ Tara Atsila, apakah sudah menjawab? Baik, sudah private chat Zoom katanya menjawab. Terima kasih dokter. Baik, untuk sesi diskusi mungkin akan kita buka satu pertanyaan lagi. Karena keterbatasan waktu, izin saya sebutkan pertanyaannya.
atas nama SMAN 9 Malang _ Talita Sadia Nafit. Izin bertanya, apa perbedaan henti jantung mendadak dengan serangan jantung? Terima kasih sebelumnya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Dr. Hanif. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sudah ganti kostum. Jadi, pertanyaan yang bagus ya. Apa bedanya henti jantung dengan serangan jantung gitu ya? Serangan jantung itu adalah kondisi di mana pembuluh darah jantung itu kekurangan aliran darah dan kekurangan oksigen. Kalau kondisi serangan jantung itu dibiarkan, tidak dilakukan pertolongan dengan obat-obatan, dengan oksigen, dibawa ke rumah sakit gitu ya, maka dia bisa menjadi kondisi henti jantung. Lah kalau sudah henti jantung itu jantungnya sudah tidak berdetak. Gitu ya, jantungnya sudah tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh, maka itu adalah kondisi henti jantung. Penyebabnya macam-macam, salah satunya adalah adanya serangan jantung tadi. Nah, tandanya apa, Dok? Gimana kita membedakan? Kalau serangan jantung itu biasanya yang paling umum adalah orangnya mengeluh nyeri dada sebelah kiri sampai tembus ke belakang, kemudian merasa pusing, merasa mual atau penurunan kesadaran begitu ya. Nah, nyeri seperti ditekan, seperti berat, sesak nafas, begitu ya. Nah, itu beberapa tanda seseorang mungkin mengalami suatu serangan jantung. Nah, serangan jantung itu belum tentu dia mengalami henti jantung. Tetapi kalau dibiarkan, tidak dilakukan pertolongan yang tepat, maka dia bisa jatuh dalam kondisi henti jantung. Kalau jantung sendiri kan dia butuh darah, butuh aliran darah, butuh oksigen. Kalau dia terganggu, maka tentunya jantung juga tidak akan berfungsi dengan baik. Maka dia bisa jatuh dalam kondisi henti jantung. Jadi itu bedanya ya. Kalau serangan jantung itu dia masih mampu jantungnya memompa walaupun mungkin mengalami penurunan dengan tanda-tanda yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hanif atas jawabannya. Kepada Talita Sadia Nafit, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oh, mungkin dokter saya izin menambahkan satu pertanyaan yang terlewat dari private chat Zoom saya. Atas nama FKUB _ Maila _ izin bertanya hashtag Dr. Kilmi, bagaimana, apakah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini ada program exchange atau pertukaran pelajar ya dok? Terima kasih. Mungkin untuk Dr. Kilmi bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Tadi dari mahasiswa UPI yang tanya, atau dari SMA? Dari mahasiswa FKUB, dokter. Oh iya. Jadi setahu saya program exchange itu ada ya, beberapa itu mungkin cuma beberapa bulan ya. Kalau nggak salah pernah juga ke Jepang ya. Untuk programnya namanya Sakura Program, jadi cuma 10 hari. Nah, jadi untuk perkenalan aja bagaimana studi di luar. Nah, insya Allah ada, beberapa skemanya juga ada. Mungkin nanti bisa tanya ke wakil dekan tiga ya, lebih jelas detailnya ya, untuk tahun ini dan tahun berikutnya itu apa aja programnya. Saya kurang tahu kalau skemanya dan waktunya dan lainnya. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau tidak terlalu bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Kilmi atas jawabannya. Mungkin untuk sesi diskusi pada hari ini bisa kita akhiri, tetapi karena antusias dari para teman-teman ini dalam bertanya, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab dapat mengisi Google Form yang akan saya bagikan pada kolom chat berikut. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Hanif, Dr. Frilia, dan Dr. Kilmi yang telah bersedia dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, selanjutnya adalah karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu waktu untuk bertanya, dan sekarang waktunya untuk teman-teman mengisi kuesioner pertanyaan yang sudah disusun oleh dokter-dokter kita. Nah, nggak perlu takut dalam mengisi, karena pertanyaannya itu akan gampang-gampang banget, dan setelah ini akan saya kirimkan pada kolom chat.
Oke nih teman-teman, karena sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa akan ada door prize untuk penanya terbaik, kira-kira siapa ya? Udah siap belum nih? Jadi ikut deg-degan. Tapi karena untuk tidak melama-lamakan agenda lagi, mungkin dapat saya langsung bacakan saja. Selamat untuk atas nama SMAN 1 Paga underscore Naura yang telah bertanya, dan juga SMAN 9 Malang underscore Muhammad Wahyu Cakti Ismoyo, dan SMAN 9 Malang underscore Alfarel Rado. Nah, untuk sebagai penanya terbaik pada acara hari ini nih, untuk para pemenang bisa langsung menghubungi saya pada private chat Zoom atas nama MC underscore Nadia Rasendria Mahmudi dengan mencantumkan nomor telepon yang memiliki akun GoPay. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para penanya terbaik. Selanjutnya, saya izin mengingatkan kepada teman-teman peserta seminar online PENMAS Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya agar dapat merename namanya menjadi asal SMA underscore nama lengkap, mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon, serta mengisi presensi karena presensi merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat terkhusus teman-teman mahasiswa prodi sarjana kedokteran dalam mendapatkan SKK. Selain itu, akan ada hadiah berupa peralatan UKS bagi sekolah dengan peserta terbanyak. Karena tadi kita sudah membuka acara dengan berdoa, alangkah baiknya jika kita menutup acara pada siang hari ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, tiada kata akhir dalam berdoa. Baik, karena semua agenda hari ini sudah kita lewati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Nadia Rasendria Mahmudi sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti seluruh rangkaian acara seminar online PENMAS Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya. Sampai agenda selesai. Kami pamit undur diri, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih dokter. Makasih Mbak Nadia. Baik dokter, terima kasih dokter Hanif, dokter Kim. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Izin lift dulu ya. Terima kasih. Monggo dokter, silakan. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Kesehatan adalah sebuah isu global yang perlu komitmen seluruh bangsa, termasuk Indonesia, guna mempertahankan masa depan sebuah bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mengambil peran strategis dalam membangun kesehatan bagi masyarakat dunia. Terletak di Jawa Timur, dengan suasana akademik yang mendukung, lingkungan yang nyaman dan menyambut hangat, Malang telah menjadi salah satu tempat yang paling dipilih sebagai kota tujuan untuk pendidikan tinggi. Malang memiliki 4 universitas negeri dan swasta yang memberikan pendidikan tinggi dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, salah satunya Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya terus berkembang sebagai satu dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di Asia Tenggara dengan visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
Fakultas Kedokteran menjadi salah satu fakultas pilihan utama dan terus menorehkan prestasi dengan komitmen pada keunggulan dan inovasi. Berawal dari Sekolah Tinggi Kedokteran Malang, didirikan pada 14 September 1963, Fakultas Kedokteran resmi menjadi bagian dari Universitas Brawijaya pada tanggal 14 Januari 1974 dan telah melalui 15 masa kepemimpinan dekan. Melalui kolaborasi interprofesional, proses pendidikan di semua jurusan mengedepankan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam suasana akademik yang kondusif. Izin saya akhiri ya, Dek, pertemuannya. Terima kasih, Dek. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak.